Kakak Indra. Kali ini Kakak Indra akan memberikan sedikit tutorial origami pembuatan pesawat jet supersonik seperti gila deh. Cara membuatnya adalah kita siapkan satu kertas. Satu kertas, satu lembar ya adik-adik. Kita siapkan di meja. Nanti adik-adik kita praktekkan secara perlahan sehingga adik-adik dapat mengerti, dapat belajar di rumah, dan diterapkan di sekolah. Oke, ikuti Kakak Indra. Let's go! Halo, selamat siang adik-adik. Kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial origami pembuatan pesawat jet supersonik seperti ini ya adik-adik. Oke, cara pembuatannya adik-adik, kita siapkan satu buah kertas A4 ya adik-adik. Ini kerjakan. Oke, kita ikuti langkah-langkah untuk pembuatan pesawat supersonik buatan origami anak. Ikuti langkah-langkah Oke, langkah pertama adik-adik, kertas kita tekuk diagonal seperti ini. Kita perlahan-lahan ya adik-adik. Kita rapikan. Setelah itu kertas kita buka adik-adik dan kita langkah dengan mudah tutorial ini baik di rumah maupun di sekolah. Setelah itu kita tekuk sisi kirinya. Setelah itu kita buka kertasnya adik-adik. Setelah sampai sini kertas kita balik adik-adik ya, kita balik, kita tekuk ketemu dengan titik-titik di pojok ini adik-adik. Oke, kertas kita buka, kita balik. Setelah kertas kita balik adik-adik, kita menindih titik tengah di sini, kita tekuk ya. Gampang kan adik-adik? Setelah sampai sini kita rapikan. Oke, langkah berikutnya layer kertas sebelah kanan kita tekuk ke kiri ya. Kertas sebelah kanan kita tekuk ke kiri adik-adik ya. Iya, setelah sampai sini layar sebelah kanan kita tekuk ke tengah adik-adik ya, seperti ini adik-adik ya. Kita tekuk ke tengah setelah seperti begini adik-adik, kertas kita tekuk keluar ya. Kita tekuk keluar seperti ini. Oke, setelah kita tekuk kertas keluar seperti begini adik-adik, ini kan ada sisi garisnya adik-adik. Nah, ada sisi garis, kita tekuk kertas yang di ujung seperti tekukan garisnya seperti ini. Oke, setelah sampai sini adik-adik, tekukan tadi kita buka kembali dan kita tekuk ke dalam. Setelah itu layar yang tadi kanan kita keluarkan kembali ke posisinya, layar yang sebelah kiri kita tekuk ke kanan, sama kita empatnya sama.
Berarti layar sebelah kiri kita tekuk ke dalam. Sebelah kiri kita tekuk ke luar ya. Langkah demi langkah, kakak jadi secara pelan-pelan. Setelah sampai di sini, ini ada garis keluar ini, kita tekuk belakangnya mengikuti garis ini. Oke, setelah sampai sini masih ingat ada deh. Tentunya kertas kita buka ya dulu. Kertas kita buka kembali, kita tekuk ke dalam. Setelah sampai sini, kita kembalikan lagi layar sebelah kiri ke kanan. Nah, ada deh. Setelah sampai sini, mengerti ya, Dad ya? Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita melipat kertas. Oke, langkah seperti ini dari pahami ada ya. Ya. Ini dan pahami ya. Contoh ya, begini ya. Ininya di dalam ya dia, ininya di dalam. Ini juga di dalam ya. Setelah sampai di sini, layar kanan kita ke kirikan lagi. Kita lipat ini untuk penggunaan saya. Nah, ini tidak ada titik bakunya ada ya. Kita ambil jarak dari sini ke sini 2 cm kira-kira segini ya. Kalau di sini kira-kira 1 cm ya. Ini sudah ada setelah itu layar kanan kita kembalikan seperti di sini. Kertas layar yang sebelah kiri kita ke kanan, kita mengikuti. Kalau ini sudah langsung mengikuti aja seperti ini ya. Nah, kita kembalikan. Oke, posisi sudah seperti ini ya, adik-adik. Tolong diperhatikan kakak pelan-pelan karena di sini tingkat kesulitannya sudah mulai kelihatan ya. Kertas kita balik adik-adik ya. Kita tekuk ya. Kita tekuk seperti ini aja deh. Kita buka kembali, kita buka terus kita balik. Nah, seperti begini. Oke, ujung ini sampai kira-kira 2 cm kita tekuk ke atas ya. Kita tekuk ke atas kira-kira seperti ini, terus kita lipat. Kita lipat seperti begini aja deh. Setelah kita lipat seperti begini, paling enak kita tempelkan di lantai untuk membentuk sudut-sudutnya ya. Ya, kita tempel di lantai, kita tempel sudut-sudutnya, kita bentuk. Oke, langkah berikutnya adalah kita menekuk sisi sebelah sini ya, dari sisi sebelah sini kita tekuk ke dalam. Ini ada ya, kita tekuk kembali ya ke dalam. Samakan. Ya, samakan. Oke. Setelah sampai sini ada ya. Kita tekuk ya. Oke. Ini kertas kita akan tekuk lagi. Nah, tingkat kesulitannya di sini deh. Ini karena kertas sudah ditekuk agak keras, jadi kita sempat kita melipat ke sisi tengah sini ya. Jadi kita lipat dari sini ya. Kita lipat untuk membentuk grafik sayapnya. Kita lipat ini agak tidak sulit.
lipatannya agak lumayan adek-adek karena agak keras lipatnya. Kita lipat satu-satu sisi dulu ya adek-adek ya. Oke, sisi ini setelah kita lipat adek-adek udah seperti begini ya. Dan kita tekuk, kita kembalikan lagi adek-adek, kembalikan lagi, terus kita balik lipat lagi sama kayak tadi ya jadi ya, kita lipat lagi sisinya jadi ya. Sama kayak tadi. Oke, kita tutup seperti ini aja deh. Setelah kita tutup yang tadi kita buka, kita kembalikan. Oke, setelah sampai di sini adik-adik, kita buka sudah hampir 80% ya adik-adik. Untuk ekornya kemana adik-adik? Ekornya ada di sini adik-adik. Ekornya kita dorong ke atas ya. Kita dorong ke atas untuk ekornya. Sudah 90% adik-adik, jadi sayapnya. Sekarang kita menekuk sisi sayapnya biar tidak lancip ya adik-adik. Kita tekuk kira-kira 1 cm, kita tekuk ini. Habis itu kita buka adik-adik, kita buka ke dalam ya. Ini agak bisa bukanya, kita buka ke dalam biar sayapnya terbentuk kotak. Wah, cukup cantik ya adik-adik, seperti yang supersonik origami pesawat jet supersonik telah jadi adik-adik. Selamat bermain adik-adik, salam olahraga hidup indah adik-adik. Jika adik-adik menyukai tutorial origami pesawat super jet, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng.